Sebanyak 11 dari 13 kecamatan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang terendam banjir sejak 19 Agustus lalu mengundang empati warga. Banjir akibat curah hujan tinggi di daerah hulu mengakibatkan penduduk mengungsi meninggalkan rumahnya. Mereka juga tidak bisa beraktivitas seperti biasa bahkan untuk menyiapkan kebutuhan makan hariannya. Warga yang turut berempati diantaranya warga dari sekitar 3 masjid kawasan Jalan Raja Wali Palangkaraya. Mereka menyalurkan bantuan berupa beras, mie instan, telur, ikan kaleng, minyak goreng, obat-obatan, dan lain-lain. Bantuan kemanusiaan mulai dikirim ke lokasi banjir selesai sholat Jumat pada 10 September 2021 lalu dari Masjid Nurul Jannah. Bantuan merupakan sumbangan jamaah dan warga sekitar Masjid Nurul Jannah Jalan Tingang, Masjid Al-Furqon Jalan Murai, dan Masjid Al-Muhajirin di Jalan Bondol. Bantuan yang dihimpun dalam 2 hari terakhir akan dikirimkan ke beberapa desa di Kecamatan Pulau Malan yang sejauh ini belum tersentuh bantuan. Di antaranya Desa Manduing Taheta, Desa Dahian Tunggal, dan Batu Badinding. Ketua Panitia Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Masjid Nurul Jannah Haji Juyanto SHMH menyebut, bantuan yang terkumpul sebanyak 200 paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 10 September 2021 di Masjid Nurul Jannah Kota Palangkaraya dan sekitarnya sedang akan membagikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Kabupaten Katingan yang saat ini sedang mengalami musibah kebanjiran bersama dengan Masjid Al-Furqon dan Masjid Al-Muhajirin Bondol kilometer 8. Bantuan ini insya Allah saat ini sedang berlangsung akan proses pengiriman, sebentar lagi akan langsung kita kirim ke daerah Kabupaten Katingan khususnya di Kecamatan Pulau Malan. Alhamdulillah kita umumkan kemarin Rabu malam sampai dengan ini jarak 2 hari, alhamdulillah terkumpul kurang lebih 200 paket yang terdiri dari beras, gula, mie goreng, kemudian minyak goreng, kemudian juga uang. Yang seperti ini diharapkan kedepannya setiap ada peristiwa begini kita semuanya peduli. Jadi menggugah saudara-saudara kita yang ada di kota. Kalau alhamdulillah di kota ini kan aman dari bencana khususnya banjir. Mudah-mudahan juga dengan adanya ini menggugah di tempat-tempat lain, khususnya masjid-masjid, tempat-tempat ibadah lain. Insya Allah penghimpunan ini bukan yang terakhir, tetapi akan berkelanjutan. Karena ini adalah baru trip pertama, insya Allah kalau ada yang berikutnya tetap kami terima. Sehingga trip berikutnya insya Allah ada, dan sudah ada informasi dari Masjid Al-Ma'rifah siap, dari Masjid Bapuyuh juga siap. Insya Allah 2-3 hari kita berangkatkan lagi. Di kesempatan yang sama, bantuan kemanusiaan juga datang dari sejumlah pengusaha supplier helm di Tangerang juga disalurkan. Menurut Haji Joko Sunyoto, bantuan dari Tangerang terkumpul sekitar 6 juta rupiah. Sudah dibelanjakan kebutuhan pokok dan obat-obatan. Barang-barang tersebut dikirimkan ke Kabupaten Katingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah sudi berbagi kepada saudara-saudara kita yang saat ini terkena dampak bencana banjir di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Katingan. Dana yang sudah masuk telah kami belanjakan sebagaimana tersebut. Citra Helmet Tangerang, kemudian Kusuma Sejahtera, dan Mas Wawan atau siapa ya? Henry Kurniawan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Nanti setelah sampai tempat kami akan serah terimakan. Semoga semua ini akan menjadi catatan pemberat amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palangkaraya, Sudiono, Kalteng TV.